Fahmi Husaini kini mengaku siap untuk mencari jodoh setelah pernikahannya gagal lantaran sang istri Anggi Anggraini kabur sehari setelah akad nikah. Selebriti kondang Uya Kuya pun mengaku siap untuk membayarkan biaya pernikahan Fahmi. Fahmi Husaini kini berniat kembali mencari jodoh setelah pernikahannya gagal lantaran sang istri Anggi Anggraini kabur sehari setelah akad. Selebritis Uya Kuya pun siap membayar biaya pernikahan Fahmi kelak. Seperti diketahui, kisah Anggi viral di media sosial lantaran kabur setelah sehari akan nikah. Anggi yang semula diduga diculik ternyata malah kabur dan mengejar cinta mantan kekasihnya. Namun sejak itu Anggi justru tak kunjung kembali ke rumah. Kisah ini pun akhirnya sampai ke telinga artis kondang Uya Kuya, dan Fahmi baru-baru ini didampingi ibu Encih hadir dalam podcast Uya Kuya pada Rabu 12 Juli 2023. Fahmi menceritakan kisahnya ditinggal istri setelah akan nikah dan kabur menemui mantan pacar. Setelah menceritakan kisah pilu yang dialami Fahmi ini, Uya Kuya pun berniat untuk mencarikan jodoh untuk Fahmi. Suami Astrid ini lantas menjelaskan sosok Fahmi di matanya. Tak tanggung-tanggung, Uya Kuya juga bersedia membiayai biaya resepsi jika Fahmi menikah nanti. Tak hanya itu, Uya Kuya bahkan bersedia hadir jika Fahmi nanti menikah. Kendati begitu, Uya Kuya meminta kepada publik jika ingin menjadi istri Fahmi untuk segera menghubungi kontaknya melalui direct messenger Instagram. Lebih lanjut, Uya Kuya menegaskan jika Fahmi menemukan jodohnya di bulan ini, dirinya akan bersedia membiayai resepsi pernikahan Fahmi. Demikian informasi terkini Syedar Alon, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.